alaihim wajil maghdubi alaihim waradhdallin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petani dapat kita bersama sepatut minggu lepas ya, kalau ikut jadual asalnya. Kuliah saya hari sini hari Selasa minggu pertama. Hari Selasa minggu pertama, tapi minggu ni minggu kedua. Sepatutnya minggu lepas, tapi minggu lepas ni kebetulan ada program yang saya tak boleh elak. Jadi kita tunda tangguh. Minggu lepas Ustaz Takamal, Ustaz Kamal Syari yang berhormat ahli parlimen kita. InsyaAllah minggu ni ahli berhormat Ceka daripada Kubang Krian, jauh mari ni. InsyaAllah sebagaimana yang kita bincang minggu lepas, kita akan sambung kuliah yang tertinggal lama, iaitu kuliah tafsir. Jadi petang-petang ni kita akan baca Quran sama-sama, kemudian kita tengok tafsir. InsyaAllah kita masih lagi guna kitab lama kita, kitab Ahmad Son Hanji. Kita berada pada jilid yang ketujuh, juzuk yang ketujuh. Kita tangguh dulu 26 bulan 7 kuliah terakhir, dan muka surat 183 cetakan kita 183, muka surat 183 ayat 94. Kalikut rekod saya lah, kalikut catatan saya ni ialah surah Al-An'am juzuk ketujuh, surah yang keenam ayat 94, muka surat 183. Dalam Quran ni hebatnya ada surah, ada surah, nama surah tu surah perempuan, surah An-Nisa. Tapi dalam Quran tak ada surah Ar-Rijal, ya, surah lelaki tak ada, surah orang perempuan ada, ya. Dan surah yang kita ambil ini Al-An'am, iaitu surah binatang, ya, kerana Allah Ta'ala menyebut perangai orang yang tak beriman, tak dengar nasihat, tak dengar teguran, tak dengar peringatan Allah. Allah sebut ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang, kata Allah. Balhum adzal, bahkan mereka lebih dahsyat daripada binatang. Jumpalah muka surat 183 cetakan buku ni. 183 ayat 94. InsyaAllah kita baca bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Ayat 95.
Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Zalikumullahu fa'anna tu'fakun. Sadaqallahul azim. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, walaqad ji'tumuna furada. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami seorang demi seorang. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami jadikan kamu pada pertama kali. Wa taraktum ma hawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan kamu akan meninggalkan apa-apa yang kami berikan kepada kamu di belakang kamu. Wa ma nara ma'akum syufa'a'ukum. Dan kami tidak nampak bersama-sama kamu ada penolong-penolong kamu, ya. Allazina za'amtum annahum fikum syuraka'u, yang kamu anggap mereka itu akan menjadi sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Sesungguhnya telah terputus pertalian antara kamu dengan mereka dan lenyaklah daripadamu apa-apa yang kamu anggap itu. Baik. Ayat ini berhubung dengan masalah cerita hari akhirat. Bila manusia bangkit di padang mahsyar, dia ada hisapan. Manusia akan dihisap. Ya, dihitung apa yang dibuat waktu dunia. Termasuklah soal keyakinan, kepercayaan, akidah. Orang beriman, kita percaya pada Allah. Orang kafir, dia tak beriman dengan Allah. Maka ada Tuhan-Tuhan yang dia sembah. Ya, Tuhan-Tuhan dia ni, bila bangkit di akhirat, masing-masing Allah Ta'ala tanya tentang sembahan dia, amal ibadah dia, perbuatan dia, kepercayaan dia, apa semua waktu dunia. Ya, ayat ni berhubung cerita di padang mahsyar di akhirat besok. Ya, maksud huraian dia, setelah Allah menerangkan apa yang telah dikatakan oleh malaikat pada orang yang paling anyaya itu pada ayat berikut, pada ayat yang lalu, maka pada ayat ini Allah mengatakan pula kepada mereka yang pada hari kiamat kelak dengan firman-Nya. Sebelum ni kita Allah Ta'ala cerita bagaimana, ya, Allah Ta'ala hina orang yang tak beriman, yang kafir, ya, dengan pelbagai kehinaan dunia. Ya, kadang-kadang kita nampak dia hebat, sebenarnya dia hina si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mungkin nampak hebat pada mata kita, tapi pada penilaian Allah dia tu hina. Ya, dia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dunia. Walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami seorang demi seorang sebagaimana kami jadikan kamu pada pertama kali. Maksudnya sesungguhnya pada hari kiamat kamu datang kepada kami seorang-seorang, iaitu sendiri-sendiri, tanpa berkawan dengan keluarga, tanpa saudara mara, anak isteri, khadam, harta benda atau kekayaan. Semuanya telah ditinggalkan. Baik, kita besok manusia bangkit di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan panggil seorang demi seorang. Ya, dia tak panggil ikut macam kita kalau kita pergi umrah, ya, panggil kumpulan. Ha, kumpulan ni semua satu kumpulan. Ya, dunia ni kita dipanggil dengan keluarga dia. Tuan Ibrahim bin siapa? Bin Tuan Man, ayah dia, mak dia. Demikian juga kita dunia, tapi akhirat tak, Allah panggil seorang demi seorang. Dan kita tak bawa anak, isteri, tak bawa penyokong, ya, tak bawa siapa-siapa, masing-masing bawa amalan diri sendiri. Kenapa? Kenapa tak bawa isteri, tak bawa anak-anak, tak bawa mak? Kan daripada mahsyar, setiap manusia lari. Ya, Allah tak sebut dalam ayat lain, yauma yafirul mar'u min akhih. Di akhirat besok, setiap orang manusia akan lari pada saudara dia. Lari. Nampak saudara dia lari. Nampak abang dia lari. Nampak adik dia lari. Ya.
Sebab tu Allah sebut yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Mak dia sendiri pun dia lari. Dia nampak ayah dia, dia lari. Ya, wasahibatihi dan kawan-kawan dia. Kawan-kawan yang main sekali, duduk sekali, lari. Ya. Wa ummihi wa wasahibatihi wa banih, anak pinak dia. Ya, masing-masing melarikan diri. Siapa yang lari ni? Kerana mereka durhaka pada Allah Ta'ala, masing-masing melepaskan diri masing-masing. Dia tak nak tanggungjawab. Ya, dia tak nak tanggung dosa anak dia, dia tak tanggung dosa suami dia. Suami tak nak tanggung dosa isteri dia. Masing-masing bawa hal masing-masing. Ya, diri sendiri. Masing-masing nak lepas diri dia je. Asal dia lepas, sudah. Isteri dia kenapa, itu dia punya pasal. Mak dia jam-jam pun dia punya pasal. Itu di padang mahsyar. Suasana padang mahsyar tak sama dalam suasana syurga. Dalam syurga dicari. Cari mak, cari adik-beradik, cari kawan. Waktu tengah kelang kabut ni, tengah kelang kelibuk ni, waktu tu masing-masing fikir diri dia. Yeah. Mak kemudianlah, cari kemudian. Isteri cari kemudianlah. Masing-masing nak lepas diri masing-masing. Setelah masuk syurga, lain. Yeah. Masuk syurga, kita jumpa macam mana Allah Ta'ala kumpulkan dia dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan mak kita, anak-anak kita dalam satu syurga. Bahkan kita tanya malaikat, wahai malaikat, di mana kawan saya si pulan bin si pulan? Malaikat kata, kawan kamu duduk syurga Firdaus. Yeah. Lalu dia pun pakat, jom kita pergi jalan rumah kawan kita syurga Firdaus. Dia pun gilah naik kereta. Yeah. Pergi dengan kenderaan, pergi syurga Firdaus. Pergi tengok, sedapnya syurga awak. Yeah. Kawan tak ada aircon, ada kipas angin je. Yeah. Macam kita pergi rumah kawan kita, lawanya bunga dia. Ya, rumah kawan kita lawanya bunga dia. Ya, pokok lalang pun lawa bunga. Ya. Yang kita sendiri, kita rasa tak elok. Ya. Tanya-tanya mana kawan kita si pulang, dia boraklah. Ahli syurga berbual sama lain. Seronok berbual, tanya, mana kawan kita ni si pulang-si pulang? Oh, tanya malaikat. Wahai malaikat, mana kawan ni? Ya, nama Aminah ke, nama Joyah ke, nama? Ya, dia kawan saya main sekali dulu, mari sekali kuliah saya dengar, semayang sekali. Kata malaikat, dia masuk neraka. Ya, dengar masuk neraka, sedihlah dia. Ya Allah, dia kawan saya, ya Allah, tolonglah dia. Apa kata Allah? Wahai malaikat, bawa dia ke neraka, kawan dia ni, keluarkan sahabat dia ke neraka tersebut. Ha. Makna kita berkawan ni sampai kita boleh selamatkan kawan kita, keluarkan sahabat kita yang masuk neraka dah. Dikeluarkan masuk syurga. Keluarkan dia. Itu makna persahabatan dalam Islam. Ya, sebab tu dalam soalan kubur, siapa saudara kamu? Ya. Siapa saudara kamu? Maka orang Islam saudara kita, orang Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi kata, pada waktu itu manusia akan dibangkitkan seorang demi seorang. Tanpa anak isteri. Semua telah kamu tinggalkan dunia. Tinggalkan. Lepas kita mati, tak tahulah apa berlaku. Masing-masing urusan masing-masing. Yeah. Mula-mula seminggu lepas suami mati, pergi kubur tiap-tiap hari, tiap-tiap hari rasa nak pergi tidur kubur. Tak? Pergi pagi, tengah hari, pergi balik sekejap, teringat, pergi pula petang. Petang teringat, pergi juga malam. Pergi sampai pintu kubur gelap, balik semula tak jadi. Yeah. Esok pagi-pagi pergi lagi, minggu pertama, minggu kedua, lama-lama, sehari sekali. Semua orang sama je. Lama-lama, seminggu sekali. Lama tak pergi, seminggu tak pergi. Kenapa tak pergi? Anak balik kerja dah. Tak ada orang nak bawa. Teringat doa lah. Menangis je. Lama-lama sebulan sekali. Lama-lama setahun sekali, dua, tiga kali. Begitulah. Semua manusia sama je. Semua manusia sama. Sebab tu dalam Islam ni, kita doa pada orang mati tak semesti di kubur. Di rumah kita doa sampai pada dia. Ya, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi, minta ampunlah saudara kamu yang dah mati itu kerana sekarang ni waktu tengah dengar kuliah ni, kata fa innahu al-an, sekarang dia sedang ditanya oleh Allah dalam kubur dia. Ya. Jadi begitulah kita begini, kita buat pada orang mati, besok kita mati orang akan buat kita macam tu. Waktu kita hidup ni, kita sedekah, kita baca Fatihah, kita keluar Allah, kita baca doa, kita sedekah pun semua pada orang dah mati. Esok kalau kita mati, begitulah anak kita, sahabat-sahabat kita buat pada kita. Kita akan dapat apa yang kita beri. Ya? Sebab tu kadang-kadang
Tak semesti nak pergi ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Mak dia mati, ya, ya Aminah. Ayah dia mati, dia abuak jauh, jalan perjalanan ke Madinah, jauh. Nabi pergi sekali je, ya. Sekali Nabi teringat, ya, Nabi pergi ziarah, ya. Demikian juga kalau kita tengok sahabat-sahabat yang lain, semua nabi-nabi di bumi di mana dia mati. Dan dia meninggal situ, situlah tanam. Dia tak boleh pindah-pindah. Nabi Muhammad wafat dalam rumah Aisyah. Ditanam dalam rumah Aisyah. Nabi Saleh AS mati dalam perjalanan. Atau waktu atas sapata bukit, dia meninggal dunia. Tanam di situ. Nabi-nabi di bumi di mana dia meninggal. Padahal, kubur Nabi dengan bakek kan dekat je. Ya, kubur bakek sebelah tu je. Kenapa Nabi tak dikubur di bakek? Sebab nabi-nabi di bumi di mana dia meninggal. Meninggal situ, situlah. Kita tak bawa antar balik mana? Balik Kedah. Buat balik Kedah. Ya. Tunggu tak elok juga sebenarnya. Sebenarnya jenazah ni perlu segera je. Ya. Nabi kata tiga benda yang Nabi suka segera. Pertama, sembahyang bila masuk waktu. Yang kedua, anak nak kahwin. Segerakan kahwin dia. Yang ketiga, kematian. Bila dia mati, segera ke bumi dia. Nabi kata kalau dia orang baik, dia akan dapat segera nikmat dalam alam barzah. Kalau dia orang tak baik sekalipun, cepatkan dia supaya kalau Allah timpukan laknat, orang lain tak kena. Jadi segera. Yeah. Kamu berbalik seperti asal mula kamu dijadikan dahulu. Kama khalaqnakum awwala marrah. Kita akan menghadap Allah besok di akhirat sebagaimana kita dibangkitkan di dunia. Daripada perut ibu, keadaan kamu telanjang bulat. Yeah. Tak memakai seorang benang pun. Maka begitulah keadaan kamu semasa dihimpunkan di padang mahsyar. Semuanya bertelanjang bulat berkaki ayam. Yakni tidak memakai sebarang alas kaki. Dan berbalik. Berbalik semula kulub seperti keadaannya sebelum berkhatan. Lahir-lahir beranak di padang mahsyar. Tak ada seorang benang pakaian pun. Laki tak ada, perempuan tak ada. Soh ke pakaian, selipar pun tak ada. Bahkan dalam keadaan yang tidak bersunat lagi. Yeah. Bangkit pada mahsyar, sebagaimana keluar pada perut ibu. Tak bersunat. Bila Nabi cerita bab itu, Khadijah Aisyah radhiyallahu anha, bila dengar Nabi kata kita semua akan dibangkit besok di akhirat, dihimpun di pada mahsyar, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kamu dilahirkan dunia mula-mula dulu bertelanjang tak ada pakaian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, malunya aku ya Rasulullah, malunya aku hari itu. Ya, kita ni tak pernah bertelanjang. Ya, tak pernah tak ada pakaian, keluar rumah tak ada pakaian, bukan tak ada tudung, tak ada baju, tak ada seluar. Ya. Macam mana malunya aku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Nabi Aisyah, hari itu orang tak percaya orang lain dah. Orang tak percaya nak tengok, awak punya tengok. Tak ada dah. Tak tengok hal orang lain. Masing-masing fikir diri dia je. Bila sakit sangat dunia pun, orang tak peduli dah pakaian. Ya, dah sakit sangat. Ya, masuk hospital, nak beranak sangat-sangat, sakit sangat. Ya, doktor kata tanggal pakaian. Tanggal. Tak? Makcik bersalin hospital, tanggal pakaian tak? Tanggal baju, tak ada tutup macam tu je. Ya. Yang doktor tu jantan, misal sangkut kat telinga. Ya, tak? Jantan, soh jantannya. Sambut kelahiran anak. Doktor setengah-tengah doktor lelaki. Sambut. Bertelanjang. Sakit sangat, tak kira dah. Ikut doktor lah. Ya. Itu baru dunia. Sama juga orang lelaki. Bila kena sakit prostat ke sebagainya, doktor nak masuk tiup ke dalam kemaluan dia. Tanggal pakaian. Doktor perempuan pula tu. Muda pula tu. Nikah tak lagi. Ya. Pakcik tu tengok, dia teringat ke tak nurse tu? Tak ada dah, dan sakit ikut doktor, ikut awak lah. Nak kerat sekali lagi pun tak apa. Sakit sangat-sangat, tak perlu dah. Itu baru dunia. Ya. Akhirat, akhirat lagi dahsyat, Masya Allah. Kata-kata ini merupakan celaan kepada mereka yang telah menghabiskan umurnya dunia semata-mata untuk mengumpulkan harta, membanyakkan isteri dan anak-anak, mengejar pangkat dan nama, memuji patung dan menyembah berhala.
Maka setelah datang hari akhirat, semua tadi tidak mendatangkan guna dan tidak akan menolong mereka kerana mereka datang sendiri-sendiri. Tak bawa dah driver, tak bawa pegawai, tak bawa penolong, tak bawa pembantu atas dunia. Saya sempat jadi menteri sekejap baru ni. Jalan je, driver dia buka pintu kereta. Yeah. Duduk depan, tak boleh. Saya tak apa sedap duduk belakang. Tak boleh duduk depan. Tak boleh duduk belakang. Sorry, tak boleh duduk depan. Kena duduk belakang. Saya tanya pasal apa tak boleh duduk depan. Kalau ustaz menteri duduk depan, pegawai semua kena duduk depan. Ya. Timbalan menteri ke, siusaha ke. Protokol dia, duduk belakang. Barulah pegawai boleh duduk belakang. Kita naik kereta kecil, pegawai semua kecil pada kita lagi kereta dia. Kalau kita bawa kantil, kereta kancil, menteri naik kancil, pegawai naik kereta tikus semua. Nah, macam mana protokol dia begitu? Dunia. Berjalan mana? Sila-sila yang berhormat, sila duduk. Ya. Kita dihidar makan. Selagi menteri tak makan, orang lain tak boleh makan. Tunggu, tunggu, tunggu. Ya. Ustaz makanlah. Tunggu, tunggu. Ya. Ustaz makan, barulah pegawai makan. Oh, macam tu. Ya. Saya di rumah saya, isteri makan dulu pada saya pun kadang-kadang. Ya. Tak, macam-macam protokol dunia. Dunia. Habis, akhirat. Akhirat Allah tak peduli. Tak ada pembantu, tak ada penolong, tak ada reba, tak ada pegawai, tak ada. Kamu datang, furada seorang-seorang. Ya, seorang-seorang atas dunia, Masya Allah. Kadang-kadang kita tengok ya, gelagat dunia banding akhirat jauh langit bumi. Tetapi, orang beriman, nanti kita akan jumpa ayat. Orang beriman di lain. Orang beriman, dia bangun-bangun pada mahsyar tu, kereta sedia dah. Pegawai pemandu sedia dah. Terus naik kereta. Himpun pada mahsyar tu naik kenderaan dah, bukan jalan kaki. Orang beriman, ada makam dia, tarah-tarah dia. Nabi-nabi. Ya, sebab tu bila Nabi sebut, semua kita akan bangkit pada mahsyar, bertelanjang semua sekali. Orang pertama dapat pakai ialah Nabi Allah Ibrahim AS. Dipakaikan pakaian pada Nabi Ibrahim. Lepas tu barulah Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi-Nabi yang lain. Ya, Nabi-Nabi, Nabi Rasul-Rasul, manusia-manusia. Terus pakai, termasuklah orang yang soleh, yang bertakwa pada Allah, baru dapat pakaian. Tapi mula-mula lahir, tak ada pakaian. Mula-mula himpun, tak ada pakaian. Ya, dahsyat. Jadi macam mana ustaz nak bawa pakaian, tak payah. Tak payah bawa, malaikat bawa sendiri. Ya. Sebab tu kalau ada pakaian dunia, pakai terus. Ya. Dalam hubungan ini, berapa hadis Nabi SAW menerangkan tentang hari ba'ats, hari kebangkitan di akhirat. Dia kiamat ni, dia banyak ya. Saat kiamat, waktu tiupan sangkakala tu, waktu gunung ganang hancur, bintang-bintang gugur, itu mula berlaku kiamat. Bumi digegarkan, iza zulzilatil ardu zilzalaha, digegarkan muka bumi. Ya, kamu dah bintang-bintang gugur tu proses sikit-sikit tu. Sebab tu nama kiamatnya ada 99 nama akhirat. Nak sampai yaumul hisab, ditimbang amalan. Yaumul jazak, baru diberi balasan. Yaumul sa'ah, sa'ah-sa'ah kritikal tu. Semua tu ada beza. Macam kita lah. Ya, waktu berdiri lain, waktu duduk lain, waktu menyandar lain, waktu tidur lain. Sama-sama dengan kuliah. Ada orang dia bawah kipah, ada orang jauh pada kipah, ada orang boleh menyandar, ada orang tak boleh menyandar. Ha. Ada orang bawah kipah lagi, menyandar lagi, lelak lagi, tiga nikmat. Tak sama. Atas dunia tak sama. Ada orang duduk jauh, sahabat Nabi seorang tu, dia mari lambat. Kan zaman Nabi tak ada mikrofon. Nabi sampai kuliah, sahabat-sahabat tu rapat dengan Nabi SAW. Jadi dia ni mari lambat, dia tengok. Dia pun langkah-langkah-langkah. Kebetulan depan Nabi tak ada satu kosong. Dia nampak ada satu kosong. Ya. Dia langkah-langkah duduk situ. Depan Nabi SAW. Ya. Dia duduk depan Nabi. Ya. Kebetulan sebelah dia orang kaya. Ya. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Ya. Golongan bangsawan. Ya. Orang ada harta lah. Ya. Pakaian pun lain. Kan? Ya. Kalau kita mari tengok makcik tu Allah. Baju pun tak gosok. Gosok pun tak. Tudung gosok sekerat je. Ya. Lepas tu bekas tareka pula sebelah. Lama sangat tinggal. Cucu menangis. Mari tengok angoh dah tudung.
macam-macam. Tah dunia kita tengok macam ni macam ni. Akhirat sama. Ya. Kebetulan dia duduk sebelah orang orang yang sahabat Nabi yang kaya. Sahabat ni badui ni kan. Kan badui ni tu bukan mandi sangat. Payah air. Ya, kita pergi Mekah pun bau masam ada, masin ada, macam-macam bau. Ya. Sekarang ni lah nampak jauh beza. Saya pergi tahun 80-an, masya-Allah. Ya. Dia begitulah. Akhir sahabat ni pun pindah bangun, pindah tempat lain. Ya. Nabi tanya, bila dia bangun, dia pindah, Nabi tanya dia, kenapa kamu pindah? Kamu takut miskin dia berjangkit kamu ke? Sebab tadi orang miskin kan duduk sebelah dia. Orang kaya ni bangun pindah. Nabi tanya orang kaya sahabat ni, kenapa kamu pindah? Apakah kamu takut penyakit miskin dia berjangkit pada kamu? Ke kamu takut kaya kamu pindah ke dia? Ke kamu takut bau hina, rasa hina duduk dengan dia? Yeah. Bila Nabi marah ni, sahabat ni pun teruk, ya Rasulullah maafkan aku. Dia pun pergi jumpa sahabat badui tadi minta maaf. Wahai sahabatku minta maaf lah. Kerana aku bangun tadi, aku rasa macam dia rasa tak selesa duduk sebelah orang yang bau macam tu. Kita pun macam tu juga. Yeah. Kita duduk sebelah orang, semayang sebelah kita. Yeah. Bang mari semayang, bau deriak. Oh, Allah. Yeah. Kejap sedawa, kejap sedawa. Yeah. Imam pula lama sujud. Kawan pula sedawa tiga kali dah, oh sujud. Yeah. Bau tak selesa. Yeah. Bila dengar macam tu, dia minta maaf. Yeah. Wahai sahabatku, demi menghapuskan dosa aku tadi, aku sanggup beri separuh harta aku pada kamu. Ini sahabat Nabi. Nak tebuh kesilapan dia, salah dia tadi, dia sanggup beri separuh harta dia ke orang tu. Tapi badui ni kata, ya Allah, aku tak nak terima harta dia, aku tak nak harta dia, ya Allah. Nabi tanya, kenapa? Kata dia, aku takut penyakit dia berjangkit dengan aku pula, ya Rasulullah. Ha. Kita ni waktu sesak, okey. Bila kaya, jahil yang macam. Ya, batuk boleh macam, beri salam tak jawab. Selamat pagi, pagi. Oh. Good morning jawab. Assalamualaikum, tak dengar. Ya. Jadi dia takut penyakit sombong. Sombong, riak, takabur ni penyakit yang bahaya. Ya, jadikan itu. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwasanya Nabi SAW telah berdiri memberikan pengajarannya kepada kami. Satu hari Nabi SAW berdiri menyampaikan tazkirah peringatan pada kami. Sabda baginda, ya ayuhan nas innakum tuhsyaruna ilallahi khufatan uratan ghurla. Wahai sekalian sahabat, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan pada Allah dalam keadaan kamu berkaki ayam, bertelanjang dan masih lagi belum berkhatan, belum sunat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan dihimpunkan keadaannya berjalan berkaki ayam, telanjang, tiada berkhatan. Saya pun berkata, jadi semua orang laki-laki dan perempuan akan dapatlah melihat antara sama-sama lain. Ujar baginda, perkara yang sedang mereka hadapi lebih penting daripada orang daripada itu. Tidak ada kesempatan untuk mengambil tahu akan hal orang lain. Aisyah ni, ni hadis yang sebut tadi. Aisyah ni bila Nabi cerita, Nabi kata Aisyah, ya, Nabi kata kita besok dibangkit pada masa dihimpun semua. Laki perempuan bertelanjang, tak ada kaki ayam pun berkaki ayam semua. Bahkan tak bersunat pun lagi. Dalam keadaan begitu, ya. Jadi semua orang laki-laki perempuan dapat melihat sama lain, kata Aisyah. Jadi masing-masing boleh tengok, ya Rasulullah. Kata Nabi, pada hari itu orang tidak peduli. Ya, tidak ada kesempatan untuk mengambil tahu hak orang lain. Hari itu orang tak peduli orang lain dah. Tak ada nak tengok orang tu, tengok orang ni. Dia masing-masing fikir diri dia je. Ya, dahsyatnya. Mengikut riwayat daripada At-Tabari, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau semua laki-laki perempuan dihimpunkan satu sama lain, ujar Nabi, tiap-tiap orang daripada mereka sama semasa itu leka dengan urusan sendiri kerana menghadapi kegemparan besar di padang mahsyar. Kaum laki-laki tidak akan melihat kaum perempuan dan kaum perempuan tidak akan melihat kaum laki-laki, masing-masing sibuk dengan dirinya. Nah, itulah suasana pada mahsyar. Yang dihimpun semua laki perempuan semua, tapi masing-masing tak akan peduli orang lain. Wa tarattum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu akan meninggalkan apa yang kamu beri kepada kamu di belakang, yakni segala pemberian kami kepada kamu seperti harta, anak, isteri, anak, pangkat, kemuliaan telah pun kamu tinggalkan di belakang kamu, iaitu dunia dahulu. Mati-mati tak bawa dah.
Ada kereta 3 buah mati, sebuah pun tak tanam sekali. Kuan-kuan tanamlah sekali dah. Kok-kok dia teringat nak naik kereta dalam kubur. Tak ada. Rumah tinggal, harta tinggal. Nabi kata, kita ni ada 3 benda. Yang pertama bila kita mati, yang pertama lari terus daripada kita. Maka tinggallah sama kita 2. Dikebumikan kita, maka tinggallah seorang satu lagi. Tinggallah bersama kita 1. Maka kata Rasulullah, waktu kita hidup, kita ada harta, ada anak pina, ada amal kita. Bila kita mati, yang pertama lari, harta kita lari dulu. Awal-awal lari dah, harta dah lari dah. Ya, bila mati, tak ada dah. Tan Sri, Datuk Sri, Sri-Sri, Bersiri-Siri, tak ada dah. Ya, nama je. Pangkat, harta, semua. Kadang-kadang tak dah mati lagi, anak balah dah berebut. Ya. Ha, ni berlaku, kisah betul-betul berlaku. Ni betul-betul bukan cobaan. Ya. Ha. Ayah tak mandi lagi jenazah. Anak-anak yang sulung panggil adik-beradik. Rumah ni siapa punya? Kedai ni siapa punya? Macam mana? Ayah tak kubungi lagi. Balah adik-beradik. Dipaham pada kes nenek saman cucu. Pasal apa? Cucu buat lari harta. Ya. Tak nak bagi. Ya. Baru ni dilipis. Suami tembak isteri. Tembak. Tua dah. Suami 73. Isteri 68. Lebih kurang rasa umur. Ya. Duk berdua dah. Anak-anak besar belakang. Ya. Duk berdua. Kata ceritanya jual tanah. Ya. Berebut. Berjual tanah. Bagi duit. Isteri tak nak bagi. Tak adil. Orang perempuan lah macam tu. Kan? Nah, dia tak nak bagi. Sama kata suami dia minta-minta tak bagi juga. Akhir balah. Balah. Tua sama tua balah. Geram sangat ambil senapang, buh peluru, tembak bini dia. La ilaha illallah. Tembak isteri yang hidup berpuluh-puluh tahun bersama tu. Waktu susah senang, waktu sama-sama. Mari uji harta dekat nak mati. Tua dah. Buh peluru, tembak isteri. Hancur isteri. Bila dia tengok isteri dia mati berdarah semua, syaitan. Bila digoda-goda orang tu buat, dia pun lari, takut. Bila takut mula fikir nanti kena apa semua, ambil peluru dia pun bang, tembak diri sendiri pula. Mati dua-dua. Duit tanah tu ada lagi, siapa nak beritahu. Inilah dunia. Allahu Rabbi. Minta lindung pada Allah Ta'ala. Kita ni tak tahu ujung kita macam mana. Cuma doa siang malam pada Allah supaya kita hidup mulia, kita mati pun mulia. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Biar mati dekat yang baik. Ya. Nabi kata inna ma a'malu bil khawatim. Amalan kamu Allah kira awal ujung hidup kamu tu. Ujung. Jadi yang pentingnya kita ujung hidup kita tu kita sentiasa berada dekat beriman dengan Allah Taala. Wa ma nara ma'akum syufa'akum allazina za'amtum annahum fikum syuraka'u. Kami tidak nampak bersama-sama kamu ada penolong-penolong kamu. Mana yang menolong kamu selama ni? Ya. Yakni kaum musyrikin mendakwa bahawa mereka menyembah berhala dengan harapan supaya berhala itu meminta syafaat dan pertolongan kepada Allah pada hari kiamat. Tapi setelah mereka berada pada di akhirat, berhala mereka yang sekutu-sekutu mereka dengan Allah itu tidak ada bersama mereka. Tak ada. Ya. Allah telah mencela dan menguji perbuatan mereka. Seolah bertanya, mana dia berhala yang kamu sembah tu? Yang kamu duduk sembah daripada kecil, pak ketua. Yang berhala, patung-patung, dan seumpama, mana pergi? Kamu kata ni, dia akan tolong kamu, mana pergi? Ya, tak ada siapa yang boleh tolong kamu. Ya. Allah Ta'ala suruhnya mencela lagi perbuatan dengan, laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Sesungguhnya telah terputus pertalian antara kamu dengan mereka. Tak ada dah. Bila mati saja, pertama, harta kita putus. Orang kafir, putus dah. Yang ada sembah, tak ada dengar pun. Nak dengar apa, mata pun tengok, tak boleh. Yang kedua, bila kita mati, saudara mara ikut, anak isteri ikut lagi. Masuk dalam kubur, siap ke bumi, siap doa. Yang kedua, tinggalkan kamu, kata Nabi. Isteri pun balik. Anak-anak sayang macam mana pun, ayah menangis macam mana pun, orang balik-baliklah dia. Balik.
Yang isteri pun balik rumah, rasa sunyi sangat-sangat. Sebab sebelum ni ada suami baloh tiap-tiap hari. Ni tak ada siapa nak baloh dah. Nak baloh tak ada dah. Kadang-kadang bila ada suami, suami tidur bendekuk. Oh, bendekuk kuat kan. Kita tutup dengan bantal, tak nak dengar. Suami meninggal, tak dengar dah dengkuran dia. Tak ada dah dengkur, tak ada apa. Kadang-kadang begitulah. Waktu kita hidup ni, kita ada kawan, ada apa. Mati, Nabi kata yang pertama, yang kedua tinggal kamu, anak isteri tinggal dah. Yang kekal sama kita satu je. Amalan kita lah, duk sama kita. Duk sentiasa. Dalam banyak-banyak masa tu, bila tak ada kawan, tak ada penolong, tak ada siapa, kita pun dekat dengan amal kita. Waktu tengah kritikal tu, amal mana yang boleh tolong kita? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Nabi kata bacalah Surah Al-Mulk. Nescaya Al-Mulk jadi pendinding kawan kamu yang paling awal tolong kamu dalam kubur. Surah Al-Mulk. Sebelum tidur, kita bacalah Surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab saat tu ni kawan tak ada dah, anak-anak tak ada, anak dia doa di rumah. Ya, doa lah, mak ayah doa, sahabat-sahabat doa. Tapi yang tolong pertama kita, surah, bila malaikat mari ikut kaki, malaikat nak tanya, surah Al-Mulk kata, aku jadi pelindung dia. Kamu nak tanya apa, tanya aku. Malaikat pusing ikut kepala, Surah Al-Mulk jadi dinding kita. Ya, sebab tu Nabi suruh kita bacalah Surah Al-Mulk. Saya waktu duk tengok satu benda yang baik, kita dah buat sini lah, masjid ni, Alhamdulillah. Di Putrajaya, hampir semua masjid, semua surau, lepas isyak dia baca Surah Al-Mulk beramai-ramai. Baca beramai-ramai. Saya rasa bagus kita amal. Dan saya buat di surau ni lah, surau masjid kalma ni kita buat. Lepas isyak, kita baca Surah Al-Mulk dulu, baru kita doa, baru kita balik. Jadi kita buat. Dan kalau boleh, setiap masjid tu lepas isyak, bacalah Surah Al-Mulk. Ya, tak panjang pun, 30 ayat je kita baca, dia jadi pelindung kita. Yang kedua, waktu hidup, dia penolong kita daripada bala bencana. Bala ni kita tak tahu, kadang-kadang berlaku banjir. Ya, rumah kita tepi sungai. Logiknya hanyut rumah kita. Allah selamatkan. Ya. Ada yang kadang-kadang rumah jauh, hancur kena. Ya. Banjir tepat, tak tentu. Ya, baru ni berlaku banjir. Ya, disandarkan 70 buah rumah. Tiba-tiba saja mari ombak besar. Habis apa rumah. 70 buah rumah hancur terus. Ya, tapi Alhamdulillah manusia selamat, orang selamat. Ya, banjir di Besuk Terengganu, ya, kampung Lai ke apa, habis 2-3 rumah hancur terus. Ya, kadang-kadang luar biasa. Jadi kita amalkan Surah Al-Mulk ni. Ya, sebelum tidur kita baca Surah Al-Mulk. Sebab bila kita mati, yang pertama-tama yang paling takut, paling takut sekali masa tu. Masa tu manusia tak tahu aku ni mati ke, mimpi ke, mati ke, tak tahu. Ya, tak tahu. Bila malaikat mari, oh aku mati dah. Masa tu baru tahu mati. Tak percaya, try lah. Tapi barang ni tak boleh try, tak ada arah lah. Jadi amalan. Mana kita tahu? Nabi beritahu. Dan Nabi tak pernah bohong. Jadi kita amalkan surah tu. Supaya apa? Boleh. 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 Amalkan Surah Al-Mulk ni. Cuma Nabi SAW suruh kita baca. Bacalah Surah Al-Mulk sebelum tidur. Lepas maghrib kita nak baca terus boleh. Lepas isyak nak baca boleh. Dekat nak tidur baca boleh. Ya, sama juga orang kata bila baca sunat kita ada air semayang waktu sebelum tidur kan. Ada semayang. Dia pun ambil air semayang. Ya, suami duduk sebelah. Takut pula sentuh batal pula air semayang aku. Akhirnya letak batal golek tengah. Tak apa. Dia waktu kita baring tu kita ada air semayang. Tu. Ya, memang suami pula kalau kita tak ada semayang dia tak nak peluk. Bila dia semayang nak peluk saja. Kadang-kadang tak apa. Ya, tak apa. Baca surah bila? Bila-bila. Bila terbenam matahari. Ya. Dia dalam Islam ni kita berzikir dua, pagi dan petang. Petang tu lepas asar boleh. Petang asar. Ataupun hari baru. Hari baru bermula terbenam matahari boleh. Ya. Cuma Nabi kata sebelum tidur baca. Kita bacalah lepas maghrib pun, lepas isyak lagi baik mana kita bacalah. Tapi yang penting kita baca. Laqad taqatta'a bainakum. Sesungguhnya telah terputus pertelian antara kamu dengan mereka.
dan lenyaplah wadalla ankum ma kuntum tazumun, lenyaplah apa daripada kamu apa yang kamu anggap selama ni. Selama ni kita anggap harta boleh tolong kita, kita anggap kawan-kawan kita ada, takkanlah dia tak tolong. Ya, na'uzubillah. Kadang-kadang kita buat kebaikan, mudah-mudahan kebaikan tu tolong kita. Ya, tapi jangan riak lah. Jangan riak, jangan batalkan. Kita sedekah, kita jangan ungkit-ungkit balik pemberian kita. Minta ikhlas pada Allah. Syaitan ganggu. Kadang-kadang kita buat tolong, tiba-tiba orang tu ya, buat tak baik. Kita mula nak ungkit balik. Ha, mudah-mudahan kita ya, minta Allah Ta'ala ampun dosa. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy, zalikumullah fa anna tu'fakun. Sesungguhnya Allah itulah yang membelah biji tanaman, tanam-tanaman dan biji buah-buahan, dikeluarkannya yang hidup daripada yang mati, dan dikeluarkannya yang mati daripada yang hidup. Yang menjadikan semuanya itu ialah Allah. Tetapi mengapakah kamu masih juga berpaling? Allah Ta'ala ni disebut benda kecil, benda halus je. Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Dialah Allah Ta'ala yang mecahkan biji benih. Biji benih ni, kita duk, saat dia kita tanam dalam tanah, dia terbelah. Yeah. Ada kadang-kadang kerah buah tu macam biji korma. Keluar, jalur je keluar. Masya Allah. Lembut tak? Lembut sangat. Tunas dia lembut sangat. Tapi bila naik, dia tolak batu, dia tolak kayu kerah, dia naik terus. Yeah. Ha. Allah Ta'ala suruh kita fikir macam mana dia memecahkan biji-biji benih dan menjadikan keluar daripada pokok itu naik. Kemudian berbatang, sangat besar. Yeah. Kita tanam tu buah durian, biji dia kecil je. Tengok batang dia, la ilaha illallah. Ya. Dijadikan macam-macam. Setelah Allah menerangkan tu, Allah SWT, Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itulah yang membelah biji tanaman, tanaman dan biji buah-buahan. Maksudnya membelah sini ialah menjadikan. Berarti Allah itulah yang mengeluarkan tunas dan belahan biji tanam-tanaman seperti mana biji padi, gandum, jagung, kacang dan sebagainya. Dan juga mengeluarkan tunas daripada belahan biji buah-buahan seperti biji buah kurma, anggur, limau, durian, rambutan dan sebagainya. Dia bukan saja belah. Ya, biji kerah tu tiba-tiba terbuka. Dahlah terbuka, baru keluar tunas dia seluruh keluar. Ya. Kita benda macam ni kita tak perhati. Tapi bila Allah Ta'ala tunjuk pada kita, bila seorang sahabat, ya, tu ayat Quran, ya, dan di antara orang beriman tu ada yang asyaddu hubban lillah. Allah Ta'ala sebut ada di kalangan kamu yang terlalu cinta pada Allah Ta'ala. Siapa dia ya Rasulullah? Sahabat tanya. Nabi tunjuk ada seorang petani, tukang kebun je, petani. Ya, maka dia pergi ziarah nak tahu macam mana orang yang Allah tak sebut orang yang sifat terlalu cinta pada Allah. Maka dia bawa kawan dia sahabat pergi ke kebun dia. Dia duduk kat pokok jagung. Ya, tengok. Dia kata, la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Pasal apa? Dia kata, jagung ni waktu aku tanam dulu, biji dia kerah sangat-sangat. Kerah betul. Kita nak mamah pun tak boleh. Keras. Bila tanam, tiba-tiba keluar benih yang tunas lembut. Yang lembut sangat. Tapi dia boleh tolak tanah yang kerah atas dia. Dia tolak, tapi dia keluar tunas. Sari keluar. Ya, kemudian keluar daun dia. Kemudian keluar lagi batang dia. Dia kata, tidakkah kamu nampak kebesaran Allah dalam kejadian pokok-pokok tu? Dia tengok pokok tapi nampak kebesaran Allah. Kita nampak pokok, lambatnya nak buah. Lambatnya. Kita nampak pokok je lah. Dia nampak di sebalik ciptaan tu ada keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bila biji benih tadi naik menjadi daun dan sebagainya, menjunam ke bumi menjadi akar. Biji-bijian tersebut biasanya akan bertunas bila mana dia berada di tempat yang lembap atau tanah yang basah. Lalu berdaun dan berakar menjadi tumbuh-tumbuhan yang dengan kekuasaan Allah menjadikan sebagai sekalian makhluknya. Keluar akar makin kuat. Ada akar yang jadi akar tunjang, terus tanam dalam bumi. Ada pokok yang tak ada akar tunjang. Dia ada akar rambut penuh macam kelapa. Ya.
penuh akar dia. Tapi dia tak ada akar tunjang. Ya. Bila ribut mari, dia tak sekuat pokok ada akar tunjang. Ya. Sebab tu bila orang beriman, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, Allah Ta'ala ibaratkan kalimatun tayyibatun kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Kalimah ni kata Allah seumpohon, akarnya menjunan dalam perut bumi, dahannya merimbun di udara. Tapi orang tak nampak akar. Oh cantiknya pokok tu, lebatnya, buah dia, sedapnya isi dia. Sebenarnya semua tu kerana akar dia kuat. Ya, macam kita puji bangunan lah, cantiknya bangunan tu, lawanya. Sebenarnya bangunan tu hebat kerana foundation dia, tapak dia yang kukuh. Ya, sama orang beriman. Kenapa sanggup berjihad? Kenapa sanggup derma? Kenapa sanggup korban nyawa? Sanggup mati? Sanggup mati dalam Islam? Kenapa? Akalnya kuat, akidahnya kuat. Ha, itulah kita masing-masing. Yakhrujul hayy minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Dikeluarkannya yang hidup daripada yang mati, dan dikeluarkannya yang mati daripada yang hidup. Yang ini mengikut riwayat Ibnu Abbas, Allah itulah yang menjadikan manusia makhluk yang hidup daripada air mani makhluk yang mati. Ya? Bila berlaku persenyawaan benih laki-laki, benih laki-laki ni dia kalau benih laki saja tak jadi manusia. Benih perempuan saja tak jadi manusia. Benih ni tak boleh hidup. Tapi bila bercantum, jadi manusia. Masya Allah. Hebat, bercantum. Kemudian bila sperma laki-laki ni sekali pancar air mani dia, berapa juta benih. Kita tengok telur ikan, kita beli ikan apa, ikan air, belah pok ikan tu, telur ikan 1 kilo kadang-kadang berapa puluh, berapa juta telur. Tapi yang jadi ikannya, yang jadi anak sikit je. Sama benih lah orang perempuan, benih kan banyak, benih laki-laki banyak, tapi dalam banyak tu lekat seorang je. Ya. Lalu mengandung seorang daripada berjuta tu, kalau dekat 10 orang pun okey dah. Tak, 3 kali beranak, berapa anak makcik? 30. Berapa kali beranak? 3. Sekali 10, 10 tu sikit je, benih tu beribu sekali keluar tu. Tapi Allah Ta'ala jadikan benih macam anak berudu tu lah. Dalam banyak-banyak tu yang lemah mati, yang lemah mati, lemah mati, yang kuat saja. Yang kuat boleh hidup lagi. Ya. Yang kuat tapi tak ada tenaga, mati tengah jalan. Dalam banyak-banyak tu satu je boleh tembus. Ya. Tembus bersenyawa dengan benih wanita, lahir seorang anak. Dalam beribu tu. La ilaha illallah. Ya. Kalau tidak makcik, tak muat surah ni. Sekali beranak 10, orang ni 10. La ilaha illallah. Tapi Tuhan Maha Agung. Benih ikan. Daripada beribu tu yang boleh hidup berapa ekor je. Ya. Ha, tu kita tengok. Demikian Allah keluarkan manusia. Ya. Kata Al-Kalbi, Allah itulah yang mengeluarkan nyawa yang hidup dari setitik air mani yang mati, dan mengeluarkan anak daripada telur. Selanjutnya mengeluarkan mani yang mati, juga telur yang mati daripada makhluk yang hidup. Oh, ini kata Al-Kalbi. Dia kata bila berlaku senyawaan, benih laki-laki tu, sperma tu, yang hidupnya mungkin satu, yang lain mati semua. Tapi yang mati dikeluarkan, siapa yang manusia itu masih hidup, benih tu keluar pada tubuh dia yang dah mati. Ya. Ha, itu kata, ni tafsiran ayat ni. Sebab Allah kata dia mengeluarkan yang hidup pada yang mati. Yang mati apa dia? Yang mati dikata benih tu asal mati. Dihidupkan semula. Kemudian begitulah. Ayat ini juga ditakwilkan oleh Ibnu Abbas, bahawa Allah itulah yang mengeluarkan orang mukmin daripada orang yang asalnya kafir, dan mengeluarkan pula orang kafir daripada orang yang asalnya mukmin. Nauzubillah. Ya, di sini digambarkannya sifat keimanan sebagai benda yang hidup, sedangkan sifat kekufuran ialah digambarkan dengan benda yang mati. Berkata Al-Hasan mentakwilkan bahawa Allah itulah yang mengeluarkan orang yang taat daripada orang durhaka, dan mengeluarkan orang durhaka daripada orang yang taat. Dalam hubungan ini sebagai misalnya, Allah itu berkuasa melahirkan seorang mukmin lagi taat seperti Nabi Ibrahim. Dia telah dilahirkan oleh orang yang kafir lagi durhaka, iaitu Azar, kerana dia membuat patung dan menyembahnya. Ya. Ayah Nabi Ibrahim itu kafir, melahirkan orang beriman, Nabi Ibrahim. Ya. Demikian juga Allah Ta'ala berkuasa melahirkan orang kafir daripada orang mukmin lagi taat seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh, dia Nabi, dia Rasul.
Tapi anak dia kafir, tak nak beriman. Ya, demikian juga. Bernama Kan'an, kerana itulah dia durhaka kepada bapanya dan enggan menyahut seruannya. Kesimpulannya, meluarkan yang hidup daripada yang mati adalah berlaku pada sehari-hari jenis yang hidup sebagaimana yang kita saksikan daripada tumbuhan, adanya makanan dimakannya daripada jenis yang mati. Misalnya tiap-tiap manusia masih anak kecil, ya, mulanya dapat ia hidup dan tumbuh kerana memakan susu atau bahan lainnya, lalu menjadi besar, sedangkan bahan makan itu adalah benda yang mati. Ya, kita minum susu, minum tu, benda tu mati, bukan bergerak. Tapi dengan sebab kita makan, maka kita hidup diri kita. Dan demikianlah pelbagai tafsiran para ulama yang boleh kita lihat pada ayat berikutnya. Zalikumullahu fa'anna tu'fakun, yang menjadikan semua itu adalah Allah, tetapi mengapakah kamu masih lagi berpaling? Yakni setelah kamu ketahui bahawa pencipta yang maha kuasa menjadikan segala-gala itu Allah, tapi mengapa di antara kamu, wahai manusia, masih ada juga yang tidak percaya kepada Allah, masih lagi ragu-ragu. Ya? Jadi Allah Ta'ala suruh kita perhati genung, ujung tu Allah kata, fa'anna tu'fakun, habis kenapa kamu masih lagi engkar, masih lagi tak sembah Allah, berpaling pada perintah Allah. Ya? Jadi ini peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata jelaslah ayat ini membuktikan bahawa hari kebangkitan ialah hari yang benar, kerana Allah berkuasa mengeluarkan tubuh manusia daripada air mani, lalu kita hidup, kemudian kita mati. Kemudian daripada itu kita akan dibangkitkan sunnah nanti di akhirat. Hidup semula di akhirat. Maka orang yang masuk syurga, hiduplah dia, tidak mati selama-lamanya. Orang masuk neraka, dia hidup tapi macam orang mati. Pasal apa? Sepatutnya kalau orang hidup boleh lari keluar. Boleh lari panjat keluar, tapi tak boleh. Ya? Seolah dia macam orang yang mati yang tak boleh buat apa-apa. Kan dahsyatnya hari akhirat tersebut. Faliqul isbah, insyaAllah kita sambung ayat 96 ya, pada masa akan datang insyaAllah. Jadi kesimpulan kita ya, pada petang ini, kita ambil dua ayat. Ya, satu ayat yang Allah Ta'ala ya, mengingatkan kita, kita akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan seorang-seorang. Ya, maka doa pada Allah Ta'ala, ya, bila kita mati, orang pertama mari ziarah kita Rasulullah. Ya, setelah itu kita akan dibawa bertemu dengan mak ayah kita. Ya, mak ayah kita yang beriman, ya, ahli keluarga yang beriman, sahabat-sahabat yang beriman. Maka dimasukkan dalam roh kita di alam satu, ya, dalam hadis dikata dimasukkan dalam tembolok seekor burung yang berterbangan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh nikmat, seronok, gembira, sehinggalah menunggu kebangkitan di hari akhirat. Setelah bangkit di akhirat, Allah kumpulkan orang beriman dalam satu syurga. Kita duduk dengan mak kita, ayah kita, suami, isteri, anak-anak, satu syurga. Ya, sebagaimana kata sahabat-sahabat sahabiah, ya, dia doa, ya Allah, ya Rasulullah, himpunkan aku bersama-sama anak isteri aku dalam syurga. Nabi sebut bahawa dia akan bersama anak dia dalam syurga di akhirat. Ya, orang beriman nanti, kita akan duduk satu syurga. Ya, dan demikian ayat kedua, Allah Ta'ala ingatkan kita bagaimana kuasanya Allah dalam penciptaan. Daripada yang mati, Allah boleh hidupkan. Dan hidup ni Allah boleh matikan semula. Semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Ya, sampai situ dulu kita sambung kuliah kita pada ayat 96 ya, pada bulan hadapan insya-Allah. Kita akan main notice lah ya. Jadi hari ini kita tangguh dulu, dan saya nak maklumkan lepas ni kita ada sikit itu makanan jamuan. Boleh ambil lah masing-masing. Bubur durian petang insya-Allah. Ya. Jadi kita tangguh dulu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarraqan ma'suma. Rabbana aftah bainana wa bain qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma anil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa anil batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallahu minkum. Tentu sekalian ada belakang tu ada tabung. Saya baru ni balik ke Kubang Krian pergi ziarah. Ada satu keluarga yang sangat miskin lah. Sangat miskin. Dia doain sangat. Dia duduk, suami dia pun uzur sangat dah. Duduk satu rumah, saya tengok ataknya bocor. Rumah ternaik, dua tiga orang pun bunyi. Saya tengok memang doain sangat lah.
bahagian dapur pun dah runtuh. Ya, orang miskin, ya, susah. Anak-anak adalah dekat-dekat mari tolong. Dan saya dah beritahu, saya insya-Allah saya akan, kita akan cuba baiki rumah ni. Saya rasa tak boleh baiki, dah kena buat baru. Ya, buat sikit-sikit, kecil-kecil, satu bilik ke untuk dia. Ya, jadi petani kita lancarkan tabung tu, ada tabung tabung derma tu. Ya, walaupun tulis dua ceka, tapi saya cadang untuk minggu ni saya nak kumpulkan untuk kita siapkan rumah pakcik tu. Ya, kita pakat-pakat sumbang sikit seorang niat sedekah untuk arwah mak ayah kita. Ya, insyaAllah semua sumbangan kita hari ni kita akan kumpul untuk kita baiki, ya, rumah seorang pakcik di Kubang Krian, ya, kawasan Parlimen saya. Yang doa yang sangat, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Terima kasih banyak, dan jangan lupa ambil bubur kacang di luar, bubur durian petang.